Pemirsa, Bareskrim Polri akan mendalami dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan akan memanggil Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia saat pemeriksaan saksi. Kabar Reskrim menambahkan permintaan keterangan saksi dan ahli akan dilakukan secepatnya. Polri akan mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelapor, saksi, hingga ahli. Pemeriksaan saksi akan melibatkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan tokoh-tokoh agama yang memiliki paham ajaran Islam. Komjen Agus juga menyatakan Polri sudah mendapatkan arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk menuntaskan perkara itu agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Pada 23 Juni, Bareskrim Polri telah menerima laporan soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan ya secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar secara sepintas ada dugaan itu ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelaku.